Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kuda Sembrani adalah hewan mitologi yang diambil dari cerita legenda masyarakat Nusantara, yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Konon, kuda ini apabila di dunia nyata, dipercaya akan menjadi mustika. Dalam budaya modern, kuda Sembrani ini sering dianggap sama dengan unicorn, meskipun keduanya itu sangat berbeda. Dan kuda Sembrani ini tidak memiliki konotasi dari mitologi Yunani. Mungkin, sebuah sebutan yang lebih tepat untuk kuda Sembrani ini yaitu, kuda terbang atau kuda mistik. Dalam cerita pewayangan, kuda Sembrani ini adalah kuda tunggangan Batara Wisnu. Sementara menurut hikayat rakyat Jawa, kuda Sembrani ini adalah tunggangan para raja-raja zaman dahulu untuk melakukan teleportasi. Karena mitosnya, kuda Sembrani ini, dalam sekali kepakan sayapnya, ia bisa terbang sejauh ratusan kilometer. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa ada suatu kerajaan besar yang bernama Kerajaan Mataram. Pada waktu itu, Kerajaan Mataram tersebut diperintah oleh seorang raja yang sangat sakti, yaitu bergelar Sultan Agung. Selain menjadi seorang raja Mataram, ia juga sering sekali mengembara dan bertapa di hutan-hutan dan di gua-gua. Suatu hari, di sela-sela tapa beratanya, Kanjeng Sultan Agung mendapat wisik atau petunjuk gaib, yaitu berupa suara yang membisikkan, agar ia mempekerjakan seorang abdi yang bernama Ki Bodo. Apabila ia telah mempekerjakan Ki Bodo tersebut, maka kerajaannya akan tenteram, damai, dan seluruh rakyatnya akan hidup sejahtera. Setelah mendapat wisik atau bisikan gaib tersebut, segeralah Kanjeng Sultan Agung menyebar para abdinya ke seluruh wilayah Kerajaan Mataram, yaitu untuk mencari seseorang yang bernama Ki Bodo. Setelah orang yang bernama Ki Bodo itu ditemukan dan dihadapkan pada raja, Sultan pun segera berkata, "Ki Bodo, saya ingin minta bantuanmu. Tolong bantu saya untuk mengusahakan, agar terciptanya ketenteraman seluruh negeri ini, dan juga kesejahteraan hidup seluruh rakyat di negeri ini dapat terjamin." "Ampun Baginda, hamba ini hanyalah orang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Bagaimana hamba dapat membantu Baginda membuat negeri menjadi tenteram dan sekaligus mensejahterakan rakyat?" "Sudahlah Ki, jangan seperti itu. Saya tahu bahwa Ki Bodo ini memiliki kelebihan. Sekali lagi saya bertanya, apakah Ki Bodo berkehendak jika Aki ini menyumbangkan sesuatu untuk kepentingan negara dan rakyat ini?" "Ampun Gusti, jikalau Baginda yang memerintahkan, apapun akan hamba lakukan, hamba tidak akan mengelak." "Lalu, bagaimana jika tugas yang saya berikan itu berat? Apakah Aki masih mau menerima tugas itu?" "Bagaimanapun beratnya tugas yang Baginda berikan, hamba akan selalu sendika melaksanakannya." "Baiklah, jadi, Ki Bodo ini bersedia menjadi abdi negara ini, dan siap menerima tugas-tugas yang saya berikan." "Jikalau Kanjeng Sultan menghendaki, hamba siap untuk menjadi abdi bagi Kanjeng Sultan." "Baiklah, setelah Ki Bodo menyatakan kesanggupan sebagai abdiku, maka, sekarang aku minta, agar Ki Bodo memberi saran untuk meningkatkan ketenteraman negeri ini, dan kesejahteraan segenap rakyat." Setelah berpikir sejenak, Ki Bodo pun berkata, "Saran hamba, sebaiknya Baginda memelihara seekor kuda Sembrani." Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya Kanjeng Sultan pun menerima saran yang diberikan oleh Ki Bodo. Padahal,
Konon, kuda sembrani itu hanya terdapat di kota Mekah saja. Namun, bagi Kanjeng Sultan Agung, pergi ke Mekah untuk mengambil kuda sembrani bukanlah hal yang mustahil. Sebab, kabarnya, setiap hari Jumat pun ia selalu pergi ke Mekah untuk menunaikan sholat Jumat. Singkat cerita, Kanjeng Sultan Agung pun segera pergi ke Mekah untuk membeli kuda sembrani tersebut. Dan sesampainya kembali ke Mataram, kuda sembrani tersebut lalu diserahkan kepada Ki Bodo. Karena Ki Bodo ini, ternyata akhirnya diberi tugas untuk mengurus kuda sembrani tersebut. Ternyata, kuda sembrani ini tidak suka dengan rumput yang ada di Mataram. Ia hanya suka dengan rumput yang terdapat di Mekah saja. Dan ternyata, tanpa diketahui orang-orang, Ki Bodo ini juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Sebab, untuk memberi makan kuda sembrani peliharaannya, ia setiap hari harus pergi ke Mekah untuk mencari rumput. Jadi, itu berarti, Ki Bodo ini memiliki kemampuan berpindah tempat secepat kilat. Kelakuan Ki Bodo yang setiap hari pergi ke Mekah ini, secara tidak sengaja beberapa kali terlihat oleh Kanjeng Sultan. Hal ini terjadi ketika Kanjeng Sultan tengah menunaikan sholat Jumat di Mekah. Pada waktu itu, sebelum masuk ke masjid, Kanjeng Sultan ini selalu melihat sebuah keranjang dan caping tudung kepala, yaitu sejenis topi yang terbuat dari bambu, khas kerajaan Mataram pada saat itu. Keranjang bambu dan caping tersebut selalu ada di dekat pagar masjid di Mekah, yaitu tempat Kanjeng Sultan menunaikan sholat Jumat. Karena penasaran, seusai sholat Jumat, Kanjeng Sultan langsung mendekati caping dan keranjang tersebut. Lalu, Kanjeng Sultan mencoretinya dengan injet atau kapur sirih. Selesai memberi tanda pada keranjang dan caping itu dengan injet, Kanjeng Sultan pun segera kembali pulang ke Mataram. Sesampai di Keraton Mataram, ternyata Ki Bodo sudah asik memberi makan kuda sembraninya. Kanjeng Sultan lalu mendekat sambil mengamati keranjang dan caping Ki Bodo itu. Dan ternyata, keranjang dan caping milik Ki Bodo itu ada tandanya ijet juga, dan sama seperti yang Kanjeng Sultan coreti waktu di Mekah. Jadi, Kanjeng Sultan pun semakin yakin bahwa keranjang dan caping yang ada di Mekah tadi adalah milik Ki Bodo yang sekarang ada di hadapannya. Karena kejadian itu, Kanjeng Sultan pun jadi tahu bahwa Ki Bodo ini adalah seseorang yang sakti, yang memiliki kemampuan luar biasa. Pada suatu hari, kuda sembrani itu terlepas dari kandangnya. Padahal, palang-palang pintu kandang itu sudah ditutup dengan sangat kokohnya. Rupanya, mereka lupa bahwa kuda sembrani itu dapat terbang, sehingga dapat dengan mudahnya melarikan diri. Lolosnya kuda sembrani itu membuat sedih hati Gusti Ratu Putri, yaitu Permaisuri Kanjeng Sultan Agung. Dengan cepat-cepat, Gusti Ratu Putri berlari, bermaksud akan mengejar kuda sembrani itu. Namun, karena waktu itu Gusti Ratu sedang mengandung, maka larinya pun menjadi tersendat-sendat. Melihat hal itu, Ki Bodo pun segera berkata, "Jangan Gusti, jangan berlari mengejar kuda itu dapat terbang, tak mungkin Gusti dapat mengejarnya." "Kuda sembrani itu adalah kuda kesayanganku, bagaimanapun, aku harus mengejarnya." "Tidak Gusti, serahkan saja tugas itu kepada hamba. Hamba sanggup membawa kembali kuda itu ke keraton." "Tidak Ki, aku harus menangkap kuda sembrani itu." Kata Gusti Putri sambil terus berlari mengejar kuda sembraninya. Sementara itu, kuda sembrani itu terus terbang ke arah selatan, dan Gusti Ratu Putri pun masih lari sekencang-kencangnya mengejar kuda sembrani tersebut, karena perut Gusti Putri sedang mengandung, dan dibawa berlari kencang mengejar kuda itu. Maka, gugurlah kandungan Gusti Ratu Putri. Kemudian,
tempat gugurnya kandungan Gusti Ratu Putri itu, lalu dinamakan dengan sebutan Banyu Tetes. Lokasi Banyu Tetes ini terletak di Gunung Permoni, sebelah selatan Pleret, wilayah Kota Gede. Di tempat itu kemudian dibuatkan sebuah cungkup. Jadi, cungkup yang terletak di Gunung Permoni itu bukanlah makam seseorang, melainkan tempat untuk menguburkan kandungan Gusti Ratu Putri yang keguguran. Saat Gusti Putri menyesali perbuatannya, tiba-tiba muncullah di hadapannya seorang wanita yang sangat cantik jelita. Terkejutlah Gusti Ratu Putri menyaksikan kehadiran wanita yang sangat tiba-tiba itu. Lalu, Gusti Putri pun bertanya pada wanita tersebut. Hai wanita cantik, siapakah dirimu? Apakah ada sesuatu sehingga engkau mendatangiku? Hamba mengetahui bahwa Gusti Ratu Putri sedang mengejar-ngejar kuda sembrani itu. Jawab wanita yang berdiri di depan Gusti Ratu Putri tersebut. Siapakah engkau sebenarnya, wahai wanita cantik? Gusti Putri tidak perlu tahu siapa hamba, akan tetapi hamba sanggup untuk menangkap kuda sembrani itu untuk Gusti Putri dan mengembalikannya ke keraton, asalkan Gusti Ratu Putri bersedia mengabulkan permohonan hamba. Baiklah, apapun yang engkau minta, akan aku kabulkan, asalkan kuda sembrani kesayanganku itu bisa benar-benar kembali ke keraton. Baiklah, jika Gusti Putri sudah berjanji dan sanggup mengabulkan permohonan hamba, maka saat ini juga, kuda sembrani itu akan aku bawa ke keraton. Hai wanita cantik, siapakah engkau sebenarnya, dan apa sebenarnya permohonanmu itu? Hamba ini adalah Ratu Permoni, dan permohonan hamba, yaitu, hamba ingin diperistri oleh Kanjeng Sultan Agung. Mendengar permohonan wanita itu, Gusti Ratu pun terkaget dan langsung tertegun. Sebenarnya, di dalam hatinya, ia tidak rela jika wanita tersebut diperistri oleh Kanjeng Sultan Agung. Akan tetapi, dirinya sudah terlanjur berjanji untuk mengabulkan permohonan dari wanita tersebut. Dengan berat hati menerima keputusan itu, akhirnya Gusti Ratu Putri pun pulang ke keraton. Dan pada waktu Gusti Ratu Putri sampai di keraton, ternyata kuda sembrani kesayangannya itu pun sudah ada di kandangnya. Singkat cerita, Ratu Permoni dan Gusti Kanjeng Sultan Agung pun akhirnya menikah. Menurut cerita yang beredar, konon, Ratu Permoni ini adalah merupakan jelmaan dari Kanjeng Ratu Kidul. Dan menurut mitos yang beredar, di Gunung Permoni ini, juga terdapat jejak kaki dari kuda sembrani tersebut, yaitu terdapat di atas sebuah batu. Nah sahabat, itulah tadi, sedikit kisah dari mitos kuda sembrani, yang konon berkaitan dengan Sultan Agung Mataram, Ki Bodo, dan Gunung Permoni. Percaya atau tidak terhadap isi konten ini, sepenuhnya diserahkan secara pribadi kepada sahabat-sahabat semua. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya.